Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Our session is about to begin. Please take your seat. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa wa barakatuh. Today, Saturday, January 6, 2024, we will take part in a series of events the International Guest Lecture faculty of Informatics ITTP with partner university and signing collaboration. I am Ria Andara Azahra from Information Systems student and I am Khonchan Pirisa, international student from as Cambodia as Ask your host, host today. for today. I also would like to greet representative of faculty of Informatic Institute of Technology Telkom Purwokerto, Tony Anwar Askom MMSE, the director of Universitas BSI Purwokerto Chandra Kesuma Mkum. Rektor of Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Dr. Andes Kiai Haji Nasrullah MH, the head of STIE Taman Siswa Banjarnegara, Dr. Lustono SPD MM, The head of STEMIC Tunas Bengsa Negara, Doctor Andes Hali Hanan Mba M S E. And of course our distinguished speaker from IDEC Alumni Association, Hiroshima University, Era Boro, And also our speakers from Executive Committee member Waku Pro Japan, Doctor Tuswadi, and It Bizen as the participants today. Ladies and gentlemen, this international guest lecture is held in collaboration among Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Universitas BSI Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, STIE Taman Siswa Banjarnegara, STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara, Hiroshima University and Hijiyama University. This international event is organised to provide international insight for our ETTP students and our partner university in addressing global development and challenges. Additionally, it aims to strengthen our campus through expanded collaboration with national and international partners. The main topic of today's event is global perspective on sustainability, language and action. Before we begin our event, let's open by praying. Pray according to our own belief. Praying starts. Finish. Let's proceed to the next agenda. Wake is signing the National Anthem of Indonesia and the Mask of ITTP. The audience is requested to stand up. a welcoming speech from Tony Anwar Eskom MNSE, the representative of the Faculty of Informatics at Institut Teknologi Telkom Purwokerto. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Thanks for present of our speaker and our relation. Prof. Era Yasuburo from Hiroshima University and Dr. Toshwandi SPD, PhD. The Director of BSI University Purwokerto, Mr. Chandra Kusuma, M.Kom, Rektor of Nadatul Ulama Al-Ghazali University Cilacap, Dr. Randes K. Haji Nasrullah, M.H., The Head of STIE Taman Siswa Banjarnegara, Dr. Lustono SPD MM, The Head of Stimik Tunas Bangsa Banjarnegara, Dr. Ali Anan MBA MSE. as a representative of Tien Aulia Burhanuddin MCom from the Faculty Informatics regret not being able to join today for this event due to the commitment he extends great pride in welcoming our main speaker Professor Era Yoshiburo from Hiroshima University and Dr. D PhD who will share insight in the event. Today is not only an opportunity to listen the global perspective of sustainability, but also speech moment as we introduce Indonesia, especially Purwokerto City and ITTP campus that will be uh telcom university on this year uh, bismillah will the spirit of sustainability and international collaboration let us explore profound insight into sustained language pers uh, perspective and let enjoy the event with a spirit of mutual learning thank you uh, and Enjoying that event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Tony, for the speech. Ladies and gentlemen, we are now entering our main event, which is an international guest lecture. The session will be moderated by the esteemed Dr. Andi Prademon Yunus. Before that, I will read the curriculum fide of Dr. Andi Prademon Yunus. Name, Andi Prademon Yunus, Ph.D., Institute of Technology Telkom Purwokerto research area, motion analysis, time-series analysis, computer vision, deep learning and artificial intelligence, education, bachelor degree in engineering in Universitas Halu-Oleo 2011 to, until 2015 in Kendari, Indonesia, master of science in engineering in Mie University, April 2018 until March 2020 in Mie, Japan, PhD in Engineering in Mie University, April 2020 until July 2023 in Mie, Japan. Achievement Best Presenter Award, 5th International Conference on Engineering Technology, ICET 2021, Taranganu, Malaysia. Outstanding Research Presentation Award in Mie University 2020 in Mie, Japan. Special Auditing Student, Mie University, October 2020. 14 until March 20 2015 in Mie, Japan. Please come to the stage Dr. Andy Prademon Yunus. So I will just talk like this. Uh, thank you very much for everyone to coming in this uh, event. Um, my name is Andy Pardamon Yunus, and right now we will uh, start our uh, international lecture, uh, which is from our, um, from our guests, international guests. Uh, Mr. Erai Izaburo and uh, Bapak Kiswanto. Uh, right now i will read the cv of uh, our first uh, lecture uh, can you please uh, show me the cv all right here we have the first, uh, our first lecture uh, mr era yuzaburo or we can call era sang um, his nationality is in japan he got his uh, bachelor degree I think in Japan as well. Uh, he w works for Panasonic Corporations and Elecronics Corporations uh, in USA uh, from 2021 till now. And next, uh, his academic background: he got his bachelor degree in Hiroshima University and master degree in also uh, Hiroshima University. Uh, right now. Uh, he's is very experienced in computer, computer skills and language skill. Of course, he can speak in Japanese in English. Um, right now, I welcome uh, our first lecture, Mr. Era Yezaburo Sang. Okay. Um, Now our second uh, lecture. Uh, can you please uh, show me the CV? I will read the second one. Dr. Tuswadi, guru dan ilmuwan yang menggetarkan kampus dan sekolah di Indonesia. So, Dr. Tuswadi, I will call Dr. Tuswadi. Dr. Tus uh, adalah ISN, sipil Pernegara Guru Bahasa Inggris Berprestasi. PhD jadi guru luar biasa. Uh, bahasa, guru Bahasa Inggris berprestasi ilmuwan dan penulis kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah. Pendidikan pasca sarjana dia selesaikan di Graduate School of International Development and Corporation, IDEC, Hiroshima University, which is also uh, the same with uh, ERA Sang, right? IDEC, uh, Hiroshima University, uh, meraih gelar MED, cum laude, dan PhD in Education, uh, 2009 and till 2014. Uh, dia menjalani program penataran guru di Nagoya University, di IC University of Education, beasiswa pemerintah Jepang. Titel sarjana pendidikan bahasa Inggris, S.Pd. Diraih, uh, di Ikip Semarang. Ya, luar biasa sekali, eh, uh, Dr. Tuswadi. Uh, Dr. Tus menjadi satu-satunya guru di tanah air sebagai anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Almi. Oh ya. Uh, wadah bagi ilmuwan muda terkemuka, artikel ilmiah seputar pendidikan kebencanaan telah terbit di jurnal-jurnal berreputasi. Wah, oh, saya juga perlu belajar banyak nih dari Dokter Tus nih. Uh, buku hasil karyanya telah terbit adalah masa kecilku novel ya. Wah, oh, kita harus baca juga nih ya novelnya masa kecilku. Petualangan Ayu Chang, uh, inspirasi keluarga pembelajar negeri Sakura. Bukan guru biasa, berguru dan jurni di makademia. Uh, kacang penyelamat alam dan manusia. Uh, saya langsung lanjut aja ya ke bagian tiga ya. dokter Tus berhasil membawa puluhan kampus melakukan kerjasama pendidikan dan riset dengan Hiroshima University. Ya, semoga semoga Dr. Tus juga bisa membawa kita ya. Carry kita ya. Uh, lebih dari 30. Oke, lanjut. Uh, guru dan ilmuwan, dokter Tus mentraining guru-guru seputar pembelajaran yang humanis dan membumi. Memberikan kuliah umum bagi orang tua, tata cara mendidik anak yang efektif. Kayaknya banyak banget yang perlu kita pelajari dari Dokter Tus ya. Uh, memberikan kelas inspirasi peserta didik baru MTS, uh, ini MTS Madrasah Sanawiyah ya. Dokter Tus memberikan kelas inspirasi peserta didik SMP, memberikan kelas inspirasi untuk uh, peserta didik SLTA, memberikan briefing mahasiswa UNES Universitas Negeri Semarang ya, yang akan studi ke Jepang. Waduh, ini kemarin saya juga dapat kayak gini nih briefing. Nah, mungkin besok-besok Dokter Tus bisa membagikan uh, apa sedikit pengalamannya ya kepada kita ya. Oke, untuk sekarang uh, CV dari uh, Dokter Tus sangat luar biasa. Kita sambut Dokter Tus ke uh, ke depan ya. Silakan Pak. Alright,、um, I will speak a bit in Japanese, it's okay, right? I hope you could understand.、Uh, how are you?、Oh, That's not Japanese. お、oh,、元気ですかはい、元気です。<Okay. S 2> I'm fine, y o a r really good.、Oh, えっと、食べ物は、インドネシアの食べ物はどうですかなんか、半半どっちかオフにした方がいいかもしれないです。そうですね、はい。 インドネシアの食べ物は美味しいですね。本当にびっくりしましたよね。今までいろんな国回って海外でこんなに何か口に合うなって感じたのは初めてです。な何の食べ物を食べたんですか。えっとサテとかですか。サテ。サテ。サテサテがめちゃくちゃ美味しい、まあ。今なんかブロかか、えーカテに何かえっとここのえー、っと食べ物はえー、っとテンペメントワンしてるんですか。テぺいメントワン。 あもう一回いいですかすみません。あ面倒は、えっと。それは、えっと、プロオカルトに、えっと、ロカルの食べ物。あ<ー>えー、それは必要なんかあ。それはまだ食べてないかもしれない。食べま食べてないすはい。食べていいはい。ドクター・トゥス、いいかはい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。d い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は y はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。 Uh, winter in Japan, and it's quite hot right here right now, right? In Indonesia. Um, all right, how do you feel about that? Yeah, uh, it was uh, really shocking, and uh, I'm really surprised that uh, the humid of this uh, country. So, I just imagined uh, here is a really dry area like the other Southeast country, uh, Asia country I have uh, visited before, but it's really humid. So really quite similar to the Japan hot and humid. Uh, only this season, i guess, but yeah, so i understand that why the indonesian people are used to the, they, they are easy to get used to the japanese uh, temperature and, uh, yeah. yeah, weather. i just got it. we are used to hot like this, <laughs> but i think in, in provokarto, it's quite uh, cold. it's a uh, quite good temperature in here. i live quite easy in, in provokarto. I think we could start the first session uh, from uh, Erasang. I could call you Erasang, okay? Yes, yes. Erasang, uh, we could uh, start the first uh, lecture from Erasang. Um, the stage and times is yours. I hope the uh, committee can start your slide. All right. Yeah, you could start. You can, you can move anywhere. It's free. Your stage is yours. Okay. So can I start? ah, okay, okay. thank you very much. Uh, my name is yuzaburo era. thank you very much again for the inv inviting me to this wonderful yeah event. thank you very much. so, yeah, i will have an interview, a uh, presentation about the, my university, hiroshima university. so, yeah, next slide, please. yes, so this is my introduction. Uh, my name is yuzaburo era. Uh, 31 35 years old. And I graduated to IDEC. IDEC is the one institute of Hiroshima University. I graduated there around five years ago, and now working as a yeah, private company. And uh, yes, so I worked uh, several companies so far. So this is uh, yeah. I'm currently I'm working on the, uh, regarding the semiconductor. So I have a business trip to the U.S. and uh, Australia, also on to sell our company project and uh, i came to the, this indonesia for the one project of the, my school this it means the idec idec hiroshima university to interview the alumni of indonesian people who graduated hiroshima university yes so this one is me this this is me the picture <laughs> i went to the very rural area of mountainous place of N Nepal for collecting the data for my master thesis. Yes, next slide, please. So, what city do you know in Japan? What city do you know? Tokyo. Yeah. Osaka, Kyoto? China? No, China. Huh? Yokohama? Oh, good, good, good. Good. tarawa Where's Tarawan? I haven't heard Tarawan. Tarawan? Huh? Tarawan? Where's that? Okay, okay, okay. Most of you are correct. Tarawan is no. No, Tarawan is no. Okay, next slide, please. Yeah, so Indonesia is consisted of how many provinces? 40. Saji four Saji age okay so let me ask the answer What about Huh Excuse me I can speak Indonesian good because I am Indonesian If you want to speak Indonesian I can speak Indonesian Okay 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 Demariko good day master Bahasa Indonesia What I Indonesia. Okay, okay, yeah. So think, yeah. Yes. 38. Yes, correct. 38. Thank you very much. So, my question is uh, Japan is consisted of how many provinces you know? Oh, no answer. <laughs> no answer. How many? Can I ask you? How many do you think? The province 38. 38, yeah. Uh, oh, same to Indonesia. Uh, how, may, how many? Um, ten? ten. 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 Okay. Okay. Ten okay. So, how, what do you think? Uh, 38. Three, three. Three. Three, three, 38. 38. 38. Okay. Okay. So, Japan is consisted of 47 provinces. Yeah. So, the number of provinces is uh, more than Indonesia, actually. Well, the size of the uh, country is uh, smaller than that and the uh, number of uh, islands also the... i'm not sure which is more but yeah so 47 provinces so next slide please do you know this oh you know this all of you know this great Why, well, okay this is a uh, popular manga uh, jujutsu kaisen uh, uh, uh. so where this anime is uh, taken in, where, where, you know, where? Oh, answer appears. Oh, too fast to move to the next slide, sorry. <laughs> so this is the story of Tokyo. Tokyo, yes. Tokyo is a capital city of Japan. Uh -huh. So next slide, please. You know this? You know him? This is also the story of Japan, anime from Japan. You know where it is, you know? Some idea? Any idea of this? Xinjiang. yes. Yeah, so which province? Which province? Uh, Xinjiang? Uh, mm, Tokyo? Uh, yes. Oh, Tokyo? Yes. Oh, yeah, you think Tokyo? Yes. Tokyo. Ah, Tokyo, okay. What do you think? What? Uh, Shibuya. Oh, Shibuya, Shibuya. Okay, so the answer is uh, next slide, please. So, Saitama. Mm, nobody knows, right? Saitama, yes, nobody knows. Yes, yeah, so the, it's really close to Tokyo. So Tokyo, Saitama, they are really close. So next slide, please. Where's Hiroshima? You know, where's Hiroshima? Some idea? Oh, this side, this side, this side. Oh, this side. This, this. Oh, good, 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 good. This, this. Where? Which one? Which one? Which one? Okay, so next slide, please. Hiroshima is here. This is Hiroshima. So far, right? Yeah, looks like so far. Even you like the some anime of Jujutsu Kaisen, Crayon Shinjin. It's so far, you think. But actually, it takes only three hours from Hiroshima to Tokyo. Yeah, it's quite close, right? You think now. Only three hours. Only three hours you can reach to tokyo if you use a bullet train so now indonesia has a bullet train right yeah from jakarta to bandung how many minutes you need how many minutes you need for jakarta to bandung how many minutes how many minutes two uh, hours two hours Two two hours two hours how many minutes you need how many minutes Three hours. Three hours? Jakarta to Bandung? Jakarta to Bandung by a bullet train. Bullet train. Okay. 40 minutes. <laughs> 40 minutes. Right? Yes. So, we also have a bullet train like the Indonesia. And if you use that, you can easily access to Tokyo or everywhere in Japan, actually even you study in hiroshima so we studied in hiroshima my hope is many people from here goes to hiroshima or anywhere not only japan as a country abroad i hope all of you study abroad in the future so today's my presentation goal is to motivate you to study abroad more, 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 and you. Uh, I want you to have a more interest in Japanese culture or anything. Yeah. So this is the Idec Hiroshima University, the institute I studied. This is the institute I studied. Yes. Next slide, please. So. If you visit the website of IDEC, Hiroshima University, you can see that this kind of achievement, this is a contribution of 2022, two years ago, it means. And they published a very top 10% papers and journals and et cetera. They're explaining what they achieved so far. And next slide, please. Yes, so let me introduce uh, my topic of thesis, yes. So I studied about this effect of laughter on altruism. Altruism is a very specific English. So it's like a kindness. So my study is how laughing make people change to be kind like this. Does it make sense? Does it make sense? Okay, yeah, 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 yeah. So next slide please. So this is me. <laughs> So, I did some activity of comedians so far, before, uh, previously, so that's why I have some idea, if uh, we make uh, people laugh a lot, how people become, I think, they'll be kind or not. Well, so, what, what do you think, if, if you watch comedy video, and if you laugh a lot, how you will be, how you will be, what do you think? Pardon me. So if you laugh a lot, you will be kind or not. Yes. Yes, you will be kind. Yes. I also think like that. I also thought like that. Yes. So so I choose this topic as my master thesis in Hiroshima University. Next slide, please. Uh, you can skip this. Next slide, please. So the, question is like that. so after watching a comedy video, how their soul will be? yeah, there's some, uh, yeah, miss english writing is there. please dismiss it. so after watching video, how people will be changed? okay. so next slide, please. so this is uh, uh, the how did they measure the, that kind of, uh, how can i say the yeah. How can, I, how, how can I check the kindness? Yes. So I prepared two groups. One group, second group. First group is control group, we call let me call. And second group is a treatment group, let me call. Okay. So we do the same game. And after doing the, that game, we show the comedy video to the only Treatment group. Does it make sense? <laughs> Does it make sense? Then we conduct the second game. Okay. There are two groups. Two groups. Okay. And we do the first game to the two groups. And one hour later, I show the comedy video to only the second group. Then do the same game again, like this. So the result will be next slide. Yeah, could you go to the next slide? Yes. So what is a game? What game did I do? Is this? So yes, this is a content of a game. I ask person A to ten US dollar. Then I ask person A, how much you can give the money out of this 10 US dollar to person B? Like this, like this, like this. If person A gives a lot of money from 10 US dollar, you're very kind. Does it make sense? And if you don't give any money from 10 US dollar, you're not kind. Like this. So, Let's say, for example, uh, okay, so I give you 10 US dollar. I give you 10 US dollar. Okay, let's say I don't give actually. Sorry. <laughs> I, I give you 10 US dollar. Okay. You can give some of money to him. How much you want to give? Uh, uh, five no Five dollars. Okay, good. Yes. good. Oh, okay. I give you ten years. Dara, how much you wanna give to him? One. 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 <laughs> One. You know what? Who is more kind? Why, what do you think? Who is more kind? He, right? Yes. So sorry. Sorry, actually I don't give any money. I think <laughs> I'm more selfish. So he's more kind. Does it make sense? Okay. If he give 10 US dollar, really kind. 5 US dollar, also kind. 1 US dollar, not so kind. Like this, I define like this. And the result, I think result. I, I don't. I'm not sure. I prepare the result right or not? Could you go to the next slide? Yeah, uh, skip please oh, sorry. i did not put the result right. it's really complicated. so the result, the, i asked you, i asked her right, what do you think you, if, if uh, you laughed a lot, you will be kind or not? and she answered, uh, people will be kind. but the result was, people became not kind. yeah. it's, it's kind of surprising. don't you think so? if people watch comedy video, they became more selfish. this is the result of my study. sorry for not preparing the slide of that. yeah. so this is the, what i studied in the, this idec, hiroshima university. i think you are also studying the, some important uh, thesis right now. most of you are undergraduate students. So some of you are master student? No? OK, so uh, what I want to say is I studied this topic in political course. So this school is for the technology, right? Technology and information. I think if you have that knowledge now you are studying, you can complex your knowledge. And something new like the economics like this, and you can enhance it to the another level, more higher level to make the good thesis. That, this is what I wanted to mean. Uh, he introduced when he introduced me, uh, he said he I studied in the biology and graduate, but I selected economy course in master degree. So I could make the, this kind of uh, so unique thesis, and I could get the good offer from the company. So if you could get the good scholarship to get the chance to go to Japan or other country, it's okay. You can, how can I say, enhance yourself to the greater level, greater level. I believe this is what I wanted to say. Okay. That's all of my presentation. Thank you very much. Yeah. Thank you very much for the int very interesting um, topic that you give us about laughing. How can love give the effect to people, people preferences like something like that, right? Mr. Era? Yeah. Um, actually we have the uh, second lecture from uh, dr tus i hope dr tus already prepared and uh, for this second uh, lecture i will give this time and stage for dr tus uh, time and stage is yours Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kuasa dan di dunia hari ini beberapa universitas bisa berkumpul di ITTelkom untuk berdiskusi, ya berkolaborasi dengan pihak Jepang yang semoga nanti bisa memberikan pencerahan, gitu, untuk pembangunan pendidikan di daerah kita masing-masing. Adik-adik mahasiswa, hari ini Pak Tus akan men sharing pengalaman yang sangat berguna yang semoga nanti bisa mengubah, ya, arah hidup kalian ke arah yang lebih bagus. Seperti itu ya. Di sini topiknya English Mastery for Getting Graduate Scholarship. Jadi seperti erasan. Uh, today I would like to motivate all of you, ya yeah, student here, to get graduate scholarship. Ya, yeah, you can choose in Indonesia or in overseas uh, universities. Next slide please. Iya. Yeah. Bagi yang Muslim, saya yakin sudah sangat paham ya. Yeah. Bahwa Gusti Allah menciptakan kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, dengan bahasa yang berbeda-beda, untuk saling kenal, mengenal, dan bahasa Inggris. Meskipun mohon maaf, bahasa Inggris itu kan bahasanya bangsa penjajah, gitu ya, tapi bukan berarti kita anti terhadap bahasa Inggris. Ya, justru bahasa Inggris itu menjadi salah satu pintu pembuka buat kita ya untuk menyibak ya banyak sekali rahasia kesuksesan di dunia ini. Next slide please. Iya, quiz ya like erasan. I, I would like to give you a quiz. Ini saya ingin mahasiswa yang yang perempuan ya. D, look at the slide. Homedi languages are spoken throughout of the world. Di dunia ini ada berapa bahasa sih, Dek? Banyak. <laughs> Kurang tahu, Pak. Coba kira-kira ada berapa ratus atau berapa ribu bahasa, Dek? Maybe dua ratusan. Two hundred languages. Indonesia has more than two hundred languages. This is in the world not only in Indonesia. Ini yang angka how many languages does this world have? 7168 bahasa. Oh, 7000 around 7000. Oke, okay, dilihat jawabannya. Next slide? Iya. Yeah. Ternyata jumlahnya adalah sekitar 6500 bahasa termasuk bahasa Jawa, bahasa Ngapak, kita? Oke okay, the next slide please. Iya. Dari 6.500 bahasa, ternyata bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu menjadi salah satu bahasa di dunia ini yang mohon maaf dipakai oleh beberapa bangsa sebagai bahasa pertama. SDR Mother Tongue gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa persen sih bangsa-bangsa di dunia ini yang mohon maaf, tidak ya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Berapa persen bangsa di ini yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu? Uh, 60. 60. 60 persen bangsa di ini tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Coba kita lihat jawabannya. Iya, ternyata 94 persen bangsa di dunia ini tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. It means English is a minority language. Bahasa Inggris adalah bahasa minoritas. Tapi kok berhasil ya menjajah kita ya. Memaksa kita untuk bisa ngomong bahasa Inggris gitu loh. Ini ini hikmah di dalam bahasa Minoritas tetapi bisa menguasai mayoritas. Next slide please. My question is what proportion or what percentage of the world speaks no English at all? Bangsa di dunia ini yang sama sekali tidak ngomong bahasa Inggris. Kira-kira berapa persen? D? 2%. 2% dua persen bangsa di dunia ini tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Pinter temen, berarti delapan puluh delapan persen bisa dong. Coba kita lihat jawabannya. 75 persen ya. Jadi 75 persen bangsa di dunia ini tuh tidak ngerti sama sekali bahasa Inggris gitu. Oke, okay, next slide. Kalau kita hitung, ya jumlah orang yang ngomong bahasa Inggris sekarang around 1.5 billion. Ya. Jadi enggak, enggak terlalu banyak sih. Oke, okay, the next slide please. Bahasa Inggris adalah bahasa global, international language. Alasannya banyak, itu ada di slide. Ya, kalau kamu baca email, ya baca surat kabar di internet, itu hampir semuanya pakai bahasa Inggris. Oke, okay, next slide, please. Ya, ini Pak Tos tadi sudah dijelasin, ya, lanjut. Ya, ini adalah sejarah pendidikan Pak Tos. ya. Pak Tos itu guru yang tidak biasa, guru yang langka, gitu ya. Jadi di sini Pak Tus itu tahun 2007 dapat beasiswa penuh dari pemerintah Jepang untuk menjalani diploma ya di Nagoya University dan IC University of Education selama satu setengah tahun. Terus kenapa Pak Tus bisa sampai S2 dan S3? Karena waktu mengambil diploma pulang ke Indonesia masih tetap SPD, Sarjana Pendidikan. Padahal saya sudah dididik selama satu setengah tahun di Nagoya dan di IC. Kemudian ada orang yang bilang, Pak Tus sia-sia sekali, satu setengah tahun, jauh dari keluarga, tetap SPD. Terus saya bilang ke orang itu, ya enggak lah, SPD dulu dengan sekarang beda. SPD sebelum ke Jepang, saya adalah sarjana penuh derita. Karena gajinya 400 ribu per bulan. ya. Tetapi setelah dari Jepang, beda mas jangan jangan apa ya jangan meremehkan seorang Pak Tus SPD-nya sekarang menjadi sarjana penuh duit ya karena selama satu setengah tahun Pak Tus bisa menabung ke rekening di Indonesia 15 juta rupiah kali 18 bulan sudah berapa ratus juta itu nah akhirnya dengan uang yang ratusan juta itu saya tergelitik. Oke, okay, saya sudah dihina. Pulang masih SPD. Akhirnya saya gunakan uang beasiswa yang 18 bulan itu untuk hijrah ke Hiroshima untuk meraih Master of Education dan PhD in Education dan tidak hanya itu Lima tahun waktu selesai PhD, 2 tahun saya minta ke pemerintah Banjarnegara untuk lanjut postdoc selama 2 tahun. Dengan demikian Pak di Jepang total delapan setengah tahun. Mungkin guru yang paling lama di luar negeri yang seperti Abang Toyib tidak pernah pulang. ya. Kenapa tidak pernah pulang? Nanti saya ada alasannya. Lanjut. Ini dek, guru deso loh. faktus itu guru deso wajahnya kayak Mbah Jokowi ya, deso gitu ya. Tapi kamu lihat, orang-orang di layar itu otaknya itu Masya Allah. Kayak Profesor B.J. Habibie. Mereka itu ilmuwan-ilmuwan yang disuruh melanjutkan tugas-tugas sosial, tugas-tugas ilmu pengetahuan seorang Profesor B.J. Habibi. Pak Habibi itu punya lembaga IP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang anggotanya para profesor, para ilmuwan yang sudah sepuh ya. Contohnya siapa? Selain Pak Habibi almarhum. Masa enggak tahu ilmuwan-ilmuwan kaliber Indonesia? Pak Emil Salim misalnya, ya kemudian banyaklah kalian silakan googling ilmuwan-ilmuwan terkemuka di Indonesia. Nah, mereka kan sudah sepuh, bahkan sudah pada wafat. Akhirnya mereka butuh yang lebih muda. Akhirnya IP dengan keputusan Presiden Republik Indonesia melahirkan ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Di sini Pak terus sampai hari ini dilalahnya menjadi satu-satunya guru yang menjadi anggota akademi ilmu pengetahuan Indonesia ini, ya. Dan beberapa anggota Albi sekarang, mohon maaf, duduk di pemerintahannya Pak Jokowi selama eh, dua periode ini. Lanjut, ini faktos juga dulu pernah viral masuk ke hitam putih ada email dari Trans7, saya diundang ke Jakarta akhirnya tampil di Ditranskologi untuk hitam putih dengan apa itu ya, Deddy Corbuzier dan Mbak Oki Lukman. Lanjut, nah sekarang tolong kalian itu sebentar lagi S1 ya, apalagi di bidang teknologi, di bidang manajemen, di bidang uh, ekonomi gitu ya. Kalau kalian itu punya bahasa Inggris yang bagus, itu akan menjadi pintu pembuka bagi kalian Dek untuk membuka dunia ini. Ya, menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk kehidupan kamu ya kalau kamu punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus berarti itu kamu punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris ya melalui bacaan tulisan mendengarkan atau mungkin berbicara jadi kalau kamu punya good English tidak ada hubungannya dengan TOEFL yang 500, enggak ada. toefl 500, tapi ngomongnya enggak bisa. Ya, itu itu enggak ada hubungannya. Jadi jangan terpancang ke ke nilai. Apakah bahasa Inggris yang bagus itu penting? Penting. Ya, Paktus itu mohon maaf sudah sangat merasakan manfaat bahasa Inggris. Ya saya bisa membaca semua yang berbau bahasa Inggris, bukan cuma membaca, tentunya memahami kan. Kemudian menulis, ya. Kemudian mendengarkan. Tadi Mas Era ngomong bahasa Jepang, bahasa Inggris saya juga sangat paham. Kemudian untuk berbicara hari ini, mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya yakin beberapa dari kalian belum apa ya terlalu paham ya untuk eh, menyerap informasi dalam bahasa Inggris. Lanjut. Nah, ini, dengan kemampuan bahasa Inggris seorang faktus, de, sudah hampir 40 pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai daerah, saya terbangkan ke Hiroshima, ke IDEC, untuk menjalani S2 dan S3. Jadi kalau kamu ingin terbang ke Hiroshima, ambil S2, S3 setelah kamu lulus dari S1, dari STEMIC, dari STI, dari IT Telkom atau dari BSI Silahkan. kalian harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nanti akan saya mudahkan jalan menuju ke sana. Lanjut. Terus kalau kamu itu bahasa Inggrisnya bagus, di luar negeri kalian tidak akan kelaparan. Rezeki akan datang di mana-mana, ya. Kalian akan bisa menggunakan bahasa Inggris untuk bertukar budaya, bertukar wacana ya tentang keindonesiaan kita dengan bangsa-bangsa lain di negara yang kita tinggali. Lanjut. Terus Pak Tus kemarin waktu memimpin politeknik ya, kemarin juga berkolaborasi dengan Dr. Lustono ya dari Stim, STI Taman Siswa, ya beliau berhasil juga mendatangkan beberapa dokter dan profesor ke STI Taman Siswa untuk berikan kuliah umum. Ya di sini kalau bahasa Inggris faktus jelek, nggak mungkin faktus bisa mendatangkan orang-orang penting, ya yang memiliki banyak sekali keuntungan yang bisa kita manfaatkan untuk membangun pendidikan Indonesia. Lanjut, terus ini kalau kamu itu googling pros Bruce Albert, ya yang tengah, beli itu adalah science infoi untuk Indonesia. Wah, itu pemerintahan Presiden Barack Obama. Jadi Pak Obama itu dulu mengutus Pros Bruce itu untuk apa? Membangun ya pendidikan sains di Indonesia. Ya ini waktu itu Pak Tus diundang ke Jogja dengan beliau. Kemudian Prof Emil, beliau sesepuh kita di Almi. Kemudian yang di sebelah kanan Prof Parsuki beliau ahli bio bio Molekuler, ya dia ahli gen, ahli genetika, kenamaan Indonesia. Beliau itu kemarin direktur Eichmann, Eichmann yang sekarang dilebur ke dalam Brin, itu ya. Lanjut, lanjut. Iya. Sekarang saya akan memantik semangat kamu bahwa good English is very important for you as the door to get graduate scholarship. Kita lihat next slide D pemerintah negara sahabat setiap tahun memberi beasiswa S1, S2, S3 kepada pemuda-pemudi Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa full, beasiswa penuh S2 dan S3 dari Kementerian Pendidikan Jepang. Faktus pernah ya mendapatkan beasiswa ini. Caranya gimana? Next slide. iya ini waktu Paktus Fis sudah teacher training. Lanjut. Iya. Beasiswa S2 atau S3 ke Jepang itu dibukanya bulan April. Ya, sekarang bulan Januari, Februari, Maret, April. Ya, tentunya kalau kalian sudah lulus S1 gitu ya. Jadi, sepanjang tahun dibuka bulan April, kemudian untuk prosesnya ada tiga D. Yang pertama adalah seleksi dokumen, kemudian ujian tulis dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Jepang. Setelah lulus, nanti akan diwawancarai, lalu akan diberi SK oleh kementerian Jepang untuk mendapatkan kampus di mana kita akan kuliah seperti itu. Lanjut. Terus fasilitasnya apa, dek? Kalau Pak terus dulu ya beasiswanya per bulan itu 170.000 yen atau 20 juta ke atas lah ya. Sekarang karena kurs Jepang itu semakin naik apa semakin turun ya, itu menjadi 143.000 yen atau sekitar enam atau 17 juta lah ya per bulan ya. Kemudian tiket pesawat pulang pergi juga dikasih bebas biaya visa dan juga biaya SPP. Nah, untuk persyaratan saya yakin usia kalian masih sangat e, memenuhi syarat ya karena maksimal 34 tahun, lulusan bisa D4 atau S1 dan nanti S2 kalian harus memilih yang linear, yang serumpun ya dengan background S1 kalian. IPK-nya tidak harus terlalu tinggi, Dek. Itu minimal 3,2. Untuk TOEFL-nya juga minimal 543. Kalau yang lain-lain bisa menyesuaikan. Next. Tata cara pendaftaran ya nanti bisa kalian lihat di website Kedubes Jepang ya dan Pak Tus berhasil memperjuangkan ya anak seorang guru di Negara namanya Mbak Mariami Yuliana. itu putri dari Pak Kosim. ya dulu seorang pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten beliau mendapatkan beasiswa S3 untuk Nursing Science ya untuk eh, apa eh, jurusan keperawatan di Hiroshima University ini sudah lulus dan sekarang bekerja sebagai teaching staff di UGM lanjut yang kedua ini yang paling banyak saya bawa ke Jepang adalah menggunakan beasiswa jaso jalur cepat. Ya, Lanjut, ini beberapa anak yang sudah S2 bahkan S3 di Jepang pakai jaso termasuk sahabatnya Mbak Ida atau Bu Ida Cahyani dari Stemik Tunas Bangsa ya. Mas Sahid itu, itu teman sekelasnya Ida dulu. Ya, sekarang mereka sudah berkarir sebagai dosen di UNSIK dan juga di UMP, kemudian di UMP juga dan juga di UGM. Lanjut. Nah, ini beberapa alumni JASO yang patus terbangkan ke Jepang, ada 13 orang. Ya, mereka sudah PhD dan juga S2. Lanjut. Langkah-langkahnya cukup gampang. Nanti kalian bisa saya beritahu untuk menemukan salon profesor yang sesuai dengan riset kalian untuk S2-nya. Kemudian nanti proposalnya akan kita imbilkan ke profesor, profesor setuju, maka nanti pihak kantor Hiroshima University akan merekomendasikan kalian untuk mendapatkan beasiswa JASO. Kadang diperlukan wawancara, tapi kalau mohon maaf kalau sudah direkomendasikan faktus. biasanya mereka sudah yakin bahwa anak yang bersangkutan sudah memenuhi syarat. Lanjut. Ya, ini e, tata cara faktus membimbing, lanjut. Nah, untuk beasiswa JASO, ya kita memang harus masih membayar SPP ya per semesternya. Tapi Hiroshima University juga punya sistem pembebasan SPP dari 50 persen sampai 100 persen. Nah, terus kalau 50 persen, uang yang 50 persen dari mana Pak Tos? Kalian boleh bekerja paruh waktu maksimal 20 jam per minggu dan mohon maaf gajinya itu ...puluhan juta, Dek, ya di Jepang itu mencuci piring, mencuci sayur, memotong telur, ya di sana itu eh, mahasiswa Indonesia itu bekerjanya itu di sektor-sektor yang ringan ya tetapi eh, honornya bisa untuk bertahan hidup sampai lulus. Lanjut. Yang ketiga adalah beasiswa LPDP, termasuk Bu Ida dari stemik Tunas Bangsa ya, silakan dilanjut Bu Ida untuk S3 ya. Ini istri paktus adalah guru pertama mungkin di Indonesia yang mendapatkan beasiswa doktor di Hiroshima University melalui LPDP gitu. Sekarang beliau mengajar di SMP Negeri 1 Banjarnegara. SMP Negeri 1 Wonodadi, sorry. Lanjut. Ini beberapa alumni S2 S3 yang saya rekomendasikan ya. Pakto sekarang di bawah kementeriannya Bu Sri Mulyani juga menjadi salah satu reviewer, salah satu penguji calon menerima beasiswa S2 S3 LPDP namun demikian saya tidak pernah membocorkan ya hal-hal yang sifatnya rahasia kepada anak-anak yang akan saya perjuangkan ya karena di situ resikonya sangat sangat besar gitu ya jadi saya tetap komit untuk profesional ya membantu anak-anak supaya berhasil tanpa harus saya mohon maaf membocorkan hal-hal yang sifatnya rahasia negara sampai hari ini sudah sekitar 10 Ya, alumni S2, S3 di Hiroshima yang saya bantu untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Lanjut, ini beberapa anak yang sudah pada lulus dan sekarang berkarir sebagai dosen di UNESA, kemudian di Universitas Negeri Malang, di Universitas Burya Kudus, ya dan lain-lain. Lanjut, langkah-langkahnya juga gampang. Silakan kalian bisa melihat di websitenya LPDP. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa kalian tanyakan ke Pak Tus. Gitu ya, nanti tip-tip eh, wawancara juga bisa saya berikan yang sifatnya tidak rahasia, tentunya ya, untuk keberhasilan kalian. Lanjut, nah, selain LPDP, ada juga beberapa orang yang saya perjuangkan di Hiroshima dengan beasiswa Tauyaka beasiswa Finik, beasiswa Kemendikbud dan juga beasiswa dari pemerintah Saudi Arabia. Lanjut. Iya, jadi intinya, Dek, silakan alumni BSI, alumni IT Telkom, alumni Tunas Bangsa, alumni e, Stitaman Siswa ya atau kabus-kabus yang lain. Yang ingin melahirkan master atau doktor, kemudian kembali ke kampus, menjadi teaching staff, ya, itu bisa lah. Ya, bisa kita perjuangkan bersama, dan Pak Tus di sini bukan makelar, ya, Dek. Pak Tus itu bukan makelar, jadi justru saya yang akan membantu kamu, tetapi kamu tidak akan membayar satu rupiah pun ke Pak Tus, gitu ya. Itu yang perlu dicatat. Mudeng, Pak Tus, uangnya sudah banyak ya nggak nggak butuh uang dari kalian apalagi kalau kalian itu dari keluarga yang yang sederhana gitu ya seperti dulu Bu Ida itu perjuangan S1 Pak Tus perjuangkan di UGM S2 dia berjuang sendiri dapat LPDP kemudian Mas Hari Widi juga saya perjuangkan dapat jaso sekarang jadi dosen di ITT Telkom ya semuanya itu bisa terlaksana karena mereka punya impian yang besar untuk mengubah nasib supaya keluarga dibangun menjadi keluarga yang lebih keren, lebih beken untuk masa depan kalian. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan, kalau nanti ada pertanyaan, semua nomor, email dan sebagainya sudah saya berikan ke Pak Hari Widi, kalian boleh untuk memintanya. Begitu ada adik, adik mahasiswa yang saya banggakan, selamat berjuang perampungan S1 dengan penuh tanggung jawab, raih IPK setinggi-tingginya, siapa tahu itu menjadi bagian dari pintu pembuka untuk mendapatkan beasiswa studi lanjut sampai meraih gelar doktor sesuai dengan bidang keilmuan kalian masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> thank you very much for dr. tus uh, giving us a lot of uh, insightful, fruitful uh, information about not, not, only, uh, not only in education, yeah, but also how to get the scholarship in university. Uh, so right now we will, um, <coughs> we will give the question and answer session. If you have any question, you can uh, raise your hand. Uh, please give us your name and your affiliation. I open the question and answer section right now. Anyone want to ask a question? Jika ada yang ingin bertanya dalam bahasa Indonesia, diperbolehkan ya. Nanti saya yang interpretasi. Okay, I, we have one. Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. E, perkenalkan nama saya Ir Sam Riyadi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto Program Studi S1 Sistem Informasi. E, mungkin izin bertanya kepada Dr Tus e, terkait beasiswa ke Jepang gitu. Jadi e, ketika nanti di Jepang itu apakah wajib? Bisa untuk berbahasa Jepang, masalahnya eh, saya sendiri pun untuk ngomong dalam bahasa Inggris pun masih belum lancar gitu ya. Bisa tapi belum terlalu lancar. Apalagi ini kan, eh, apa ke negara yang notabene itu bahasanya itu bukan bahasa Inggris gitu lah. Itu saran dari dokter Tus kepada saya itu harus apa gitu. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Uh, maybe uh, how could we run this uh, question and answer session? Should we open for three or you want to answer directly? Directly, okay. So you can give an answer right now. Ya, terima kasih pertanyaan sangat bagus ya. Untuk mengantisipasi penguasaan bahasa Jepang untuk meraih master, pemerintah Jepang itu sekarang menggunakan mekanisme 2 plus 1 satu tahun pertama kalian dibiaya penuh untuk belajar bahasa Jepang ya di kampus yang sudah kalian pilih. Kemudian kalian akan mengikuti ujian masuk master ya. Baru setelah lulus kamu masuk ke program selama dua tahun. Namun demikian di Jepang itu kebanyakan program master itu kita menggunakan international class ya pakai bahasa Inggris. Jadi satu tahun belajar bahasa Jepang itu biasanya untuk membuat kamu itu apa nih ya tidak aneh gitu loh. Masa kuliah di Jepang kok gak bisa bahasa Jepang gitu loh. Seperti itu ya. Tetapi jangan khawatir. tuh plus one semuanya penuh dibayar oleh Kementerian Pendidikan Jepang. ya Jadi silakan kalau memang kamu ingin meraih beasiswa S2 ke Jepang. Mulai sekarang Ya mohon maaf, selain bahasa Inggris, mulai sedikit-sedikitlah bisa bahasa Jepang. Ya, Paktus dulu tidak pernah belajar bahasa Jepang waktu teacher training, tetapi selama enam bulan pertama Paktus dikuliakan bahasa Jepang di Nagoya University. Baru setelah satu tahun, kemudian saya kuliah full karena saya jurusannya bahasa Inggris, saya kuliahnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Jadi bahasa Jepang yang enam bulan saya tidak menggunakan untuk academic affair, tapi untuk daily life seperti itu. Ya, jadi nggak perlu khawatir kalau kamu dari awal tidak bisa bahasa Jepang, ya, karena level S2 ya kampus-kampus di Jepang itu sudah menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Namun demikian kamu tetap difasilitasi selama setahun untuk belajar bahasa Jepang. Itu namanya program research student lah ya. Itu baru setelah itu ikut ujian S2 baru masuk program. Dua tahun selesai, nanti kalau prestasimu bagus langsung direkom oleh profesornya untuk S3 sekalian. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, masih mau ditanggapi? Mungkin saya sedikit tanggapi Pak uh, terus. Uh, jadi dulu saya juga beasiswa Max ya S2. S2, S3, uh, waktu tahun pertama kita diberikan tutor untuk 6 bulan satu tahun pertama. Jadi, apakah di Hiroshima University juga sama gitu? Jadi, karena kita belum bisa bahasa Jepang ya, jadi ada tutor yang mendampingi kita. Iya, tinggi, sama. Ya, sama. Semua universitas di Jepang sistemnya sama, tutoring. Iya, ya, betul. Jadi, kalaupun hmm. masih mungkin uh, belum bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang dengan baik gitu ya, paling enggak disitulah tempat untuk latihan ya, Ya Pak ya? Iya. Tutornya mahasiswa, mahasiswa Jepang ya. Mahasiswa di jurusan kita juga jadi mereka lebih friendly, lah ya. Kita enggak takut kepada mereka. Iya, mm -hmm. yeah. baik. Oke, okay. sudah. Oke, okay, Mas. Oke, okay. masih ada pertanyaan lain-lain? Mungkin teman-teman uh, peserta. Oh ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Perdana Putra Fedel dari Universitas BSI dan Prodi S. 1 Sistem Informasi. Pak, gimana caranya sih agar kita bisa lolos, lolos tes TOEFL IELTS dengan skor yang ya agar bisa dengan skor yang tinggi agar bisa kita bisa mengikuti salah satu dari sekian banyak beasiswa untuk ke luar negeri. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. So, um, this question also directly to Dokter Tus. Wong belajar mengerjakan tes itu kuncinya ya semakin sering latihan, semakin pinter kita. Tufelnya ingin 550, tapi selama 24 jam kita belajarnya mungkin cuma 30 menit. Ya nggak mungkin bisa lah, gitu ya. Jadi kalau kamu mau skor Tufel, skor IELTS yang tinggi, segeralah ya membeli buku terkait latihan tufel atau IELTS tadi, kemudian kamu sabari, kamu telateni, berlatih setiap hari, itu pasti akan akan ada hasilnya gitu. Ya karena nggak ada rumus kilat untuk mendapatkan skor yang tinggi begitu. Ya jadi intinya the more you practice, the best score you will get. Seperti itu. Ya jadi tolong jangan ditunda-tunda itu untuk belajar latihan TOEFL dan sebagainya. ya. Dan tadi Pak Tuh sudah bilang TOEFL dan IELTS itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan komunikasi bahasa Inggris gitu. Kalau TOEFL, kalau IELTS itu kan untuk syarat gitu ya. Ya itu kan bisa di, diraih dengan cara apapun gitu kan. Tapi kalau kemampuan komunikasi kamu untuk bisa menghasilkan tesis, bisa memudengi E, mata kuliahnya profesor itu kan real, real kemampuan di lapangan gitu. Jadi tolong selain delay, IELTS atau tufelnya tinggi, kemampuan komunikasi itu justru yang sangat penting gitu. Bahkan yang aletnya e, di bawah 6,5 misalnya profesor bersedia menerima karena kemampuan komunikasi bahasa Inggrisnya itu bagus seperti itu ya iya semoga kamu diberi kesabaran diberi kuletan untuk menuju ke sana ya Oke, ya, terima kasih itu ya mas mau ditanggapi lagi nggak kalau di Jepang biasanya pakai towik ya pak ya kalau di tempat saya biasanya lebih banyak dominan pakai towik ya ya <tuh> kurang banyak yang pakai TOEFL dan IELTS sekarang mahal ya <tuh> nah masih ada pertanyaan lain enggak dari teman-teman partisipan oke okay. dipersilahkan Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dokter Tus, perkenalkan saya Ria Gyanti dari program studi teknik industri Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan sekarang sedang semester 7, kebetulan sekarang lagi dilema-dilemanya mahasiswa tingkat akhir itu gimana cara untuk meyakinkan diri apakah kita harus dan bisa melanjutkan S2 atau mending langsung kerja aja. Karena kadang di pola pikir mahasiswa tingkat akhir udah capek kuliah terus dan pengennya langsung kerja aja biar punya uang sendiri gitu Pak Tus. Mungkin seperti itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Lawong yang tua aja kalau saya ada S4 dek saya ingin kuliah S4 gitu karena bagi Pak Tus belajar itu sesuatu yang yang kepie yo. Pak Tus itu nggak pernah stres, nggak pernah tertekan, nggak pernah ya nggak pernah sakit gitu ya. Ketika belajar jadi S2 dua tahun, bahkan kalau boleh sih satu setengah tahun rampung gitu ya. S3 tiga tahun dan tiga tahun selesai ya. Kenapa? Karena mohon maaf. Semakin tinggi kita belajar, kita kan mohon maaf tidak merasa dirinya malah makin pinter. Kita malah makin makin bodoh gitu loh. Ya jadi kalau Pak Tus itu sekarang sudah doktor, kemudian sombong itu kebalik. Ya kita sudah doktor, doktor tapi kok uruk paham, urip nang dujo gogo foto jajak nih. Itu berarti kedoktorannya itu mohon maaf tidak barokah gitu loh. Nah kamu yang masih muda deh, apalagi putri ya. Besok kan kamu punya putri, punya anak-anak ya. Kalau ibunya pendidikannya tinggi, generasi kamu deh akan jauh lebih tinggi lagi. Itu. Misalnya sekarang Ida, Ida ibunya seperti Pak Tos, mungkin buta huruf ya. Itu kan karena kuasa Allah ya Ida ya. Mbak Ida mana? Bu Ida ya kalau Bu Ida enggak ketemu Pak Tus, lah wong aku aja di edan, edan ke oleh ibunya Ida, Pak Tus ki guru edan, kami itu keluarga enggak punya apa-apa, masa anakku dikuliahkan di UGM, uangnya dari mana, ini bagaimana dan sebagainya. ya. Tapi kalau ibunya berpendidikan tinggi, insya Allah generasi, apalagi kita generasi muslim, nanti keluarga kita akan menjadi lebih tertata, lebih dekat sama Tuhan dan lebih sejahtera gitu. Jadi rekomendasi saya dek, S1 Telkom belum cukup untuk membangun sebuah keluarga yang sederhana, sederhana tanda petik loh ya, bukan bermewah-mewah, sederhana itu maksudnya keluarga yang ayam tenter gitu loh ya, dan mohon maaf, generasi putra-putri kamu ke depan itu akan menjadi lebih bagus dari sisi pendidikannya. Jadi minimal S2 lah, minimal S2 kemudian bangun komunikasi yang bagus dengan pihak kampus. Bu, aku ingin S2, kira-kira setelah S2, IT Telkom bisa menampung aku nggak sebagai teaching staff? Oh bisa-bisa, pegang itu kemudian kamu lulus S2 tepat waktu, kembali ke IT Telkom, membangun IT Telkom, besok kamu jadi rektor IT Telkom. Gitu ya. Jadi tolong meskipun perempuan pendidikan itu penting ya. Jangan sampai kita itu ada dikotomi pendidikan tertinggi itu hanya untuk kaum Adam. Tapi Hawa pun juga harus seperti itu. Begitu ya? Ya? Begitu? Ya, seperti Bu Wiji, istri Paktus kan guru deso, IPK-nya S1-nya 2, tapi seizin Allah dan motivasi dari Pak Tos sebagai suaminya bisa S2 dengan beasiswa dari World Bank, dari Bank Dunia. Kemudian S3-nya dengan beasiswa dari LPDP. Dan beliau tidak tidak sepinter tetapi paktus dijewer oleh Allah. IPK Bu Wiji, dokternya berapa dek kira-kira? IPK istri saya kira-kira berapa? S1-nya kan 2, S3-nya berapa IPK-nya? 4 ya. IPK-nya itu 4 ya, sementara Paktus IPK-nya 3,8 berapa gitu. Kalau yang yang S2 sih B-nya 1 semuanya A gitu ya. Itu. Jadi intinya perempuan pendidikan tertinggi tetap penting dan itu harus kamu raih dengan ikhtiar dan nanti akan dibagi dengan mohon maaf calon suamimu pasti akan orang yang juga berpendidikan tinggi begitu terima kasih ya yeah. monggo. oke okay, mbak udah terjawab ya masalahnya oh iya yeah, saya punya satu pertanyaan nih uh, i have one question for Mr Era uh, so uh, for Mr Era and uh, Dr Tus. so you actually Previously you uh, introduced us how is Hiroshima and uh, Dr. Tus uh, uh, already told us about the scholarship in, in Japan and in my university there, is, uh, there are many uh, scholarships, not only in, in, in the uh, ministry level but also in the university level. So in Hiroshima also there is uh, uh, something like this, the uh, scholarship through the university, from university. like, so if we couldn't get the scholarship uh, by the uh, government, uh, is there any scholarship in the university? as far as i know, uh, i don't have any idea. my hiroshima university has their own scholarship. may i think toth has a more idea about that? so Erasat is a truly japanese students, okay? Japanese uh, students seldom get scholarship. Yeah, usually okay? they have the yeah. student loan, right? Yeah, exactly. So, for overseas students in all universities in Japan, they have other scholarship but not from the government. Mm -hmm. From some foundations. Right. Yeah. For example, Erasans in Hiroshima we have Kumahira Cultural Foundation. Harisanga Kumahira

itu juga memberikan beasiswa. Pokoknya kurang lebih ada 10 uh, foundation di Eurosum University yang berpartner untuk memberikan beasiswa, tetapi hanya untuk mahasiswa internasional. Untuk mahasiswa Jepang nggak boleh, seperti itu. Right. So ketika kita tidak dapat beasiswa dari government, mungkin ada pilihan lain ya. Banyak pilihan-pilihan. Uh, tetapi harus ini ya, harus mahasiswa dulu, berarti ya. Berarti harus diterima dulu dalam universitasnya baru bisa mendapatkan beasiswa tersebut gitu ya. Gitu ya. Ah, oh, I'm sorry. I speak in Indonesia. <laughs> in bahasa Indonesia. Maybe Mr. Era couldn't understand. So, do we have another questions? Uh, okay. Actually, I have two. Yeah, we have two. You can ask question first. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Leviat. Saya dari Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Program Studi S1 Sistem Informasi, saya di sini mau bertanya kepada Mister Era. Mungkin nanti bisa ditranslatekan oleh Mas Andi. Seperti yang kita tahu di negara Indonesia dan negara Jepang, bahasa Inggris itu bukan menjadi bahasa yang digunakan sehari-hari atau mungkin yang bisa dikatakan itu sebagai bahasa ibu. Uh, tadi kan Mr Era di sini menyampaikan bahasa Inggris itu uh, secara fasih dan lancar gitu kan. Yang ingin saya tanyakan itu uh, tips dan trik uh, Mr Era itu gimana supaya kita itu lancar dalam berkomunikasi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, for Era Sangs, no? Uh, like uh, how uh, do you have any tips and trick how to get like uh, English, in English or in any other language, how to get fluently well speaking, uh, you can speak well, fluent, something like that, right? Okay. Yes, I had a lot of trouble for getting uh, uh, better in English actually. Yes, yeah, so the best way is you have to speak every day, and uh, I'm not sure how often you watch uh, YouTube. You should start YouTube. Uh, then you can introduce the Indonesian culture in YouTube like that. Anyway, you have to study, you have to talk every day in English. Then, if you have some contents to introduce, let's say, yeah, if you have to introduce the Indonesian culture in English, you have to search the many the language, many the meaning of the Indonesian language to English. So. YouTube is a good, uh, how can a way to acquire a speaking, speaking skill, I think. <laughs> yeah. Maybe Dr. Kuz, Dr. Tuz want to add something? Okay. Yeah, ya, jadi tadi tips dari era bagus ya, gunakan YouTube untuk show up kamu. Kenalkan pacarmu pakai bahasa Inggris, kenalkan kotamu pakai bahasa Inggris gitu ya untuk konten YouTube gitu loh ya mungkin bahasa Inggris kamu ngapak nggak apa-apa gitu tapi itu akan menjamin ya kelancaran komunikasi kamu dalam bahasa Inggris itu yang pertama kemudian yang kedua kalau Pak Tus bisa pinter bahasa Inggris waktu di SMP dan SMA gurunya kan mengajarnya cuma grammar is am, are, have has 3 gitu ya jadi itu tidak efektif ya. Jadi Pak Tus itu bisa Peter bahasa Inggris karena diajar dosen luar negeri di IKIP Semarang. Mereka tuh maksa Pak Tus itu untuk ngomong sampai dia bilang begini, Tus Wadi, are you a girl or a boy actually? Saking saya itu takut ngomong, takut salah gitu. Kalau kamu itu a boy, please you have to be brief in speaking English. Caranya gimana gitu? Caranya ya kamu harus Berlatih dengan saya setiap sore, kamu ngomong apa tentang topik-topik setiap hari mereka berikan. Akhirnya sejak saat itu Pak jadi paling cerewet malah di kelas. Ya jadi dipaksa untuk ngomong. Tuh Swadi, hari ini tolong kamu ceritakan perjalanan kamu dari Banjar ke Semarang. In English? Yes in English. Ya terus saya ngomong, kalau saya salah omong diperiksa oleh dosen namanya Mikalister waktu itu. Ya jadi memang untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris kita harus mau membuka mulut, membuka bibir kita untuk ngomong. Dan tadi YouTube menjadi sumber yang sangat bagus untuk model. Silakan kamu cari orang-orang yang bahasa Inggrisnya bagus. Kalau kamu ingin bahasa Inggrisnya seperti Pak Barack Obama, sebulan penuh deh setiap hari itu kamu pantengin pidato-pidato konversasinya -pidato Pak Barack Obama. Nanti akan masuk ke otakmu akan masuk ke bibirmu sehingga kamu bahasa Inggrisnya akan seperti Barat Obama seperti itu lah kalau Pak kok bahasa Inggrisnya kok ngapak ya popo. -po. ngapak tapi bisa dipahami oleh penduduk seluruh dunia ya kan jadi Pak untuk kefasian bahasa Inggris memang terbatas tapi untuk mohon maaf kemampuan dipahami bahasa Inggrisnya oleh erasan oleh eh, mahasiswa internasionalnya itu tidak tidak masalah ya jadi tolong gunakan Cecek uh, atau apapun itu, untuk mempermudah keberadaan kamu, untuk speak up dalam bahasa Inggris, gitu ya. Saya yakin uh, kamu bisa, apalagi uh, telkom semuanya berbasis teknologi, kan? Iya, yeah. begitu. Yeah, um, I actually have a, tips, a bit tips and tricks. So, if you would like to know how to listen well, you need to listen many more. sing things like a song like uh, you need to if you want to speak well you need to speak more if you want to write well you need to write well or write more and you, if you want to read well you need to write, read a lot like something like this yeah so this is uh, just a bit uh, point for me i think uh, both of our speaker also accept that agree with that and uh, do we have another questions I think like the, ya, yeah. okay, uh, we have one question from, ya, yeah, our participant, please. Uh, sebelumnya, perkenalkan yeah. nama saya Rizky Mugistiadi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi S1, Teknik Informatika. Uh, sebelumnya, izin bertanya, uh, terkait S2, terutama dalam S2 di Univ. Jepang, itu kira-kira ada standar enggak ya dalam uh, proses kita applynya gitu seperti yang kita tahu antara S1 Indonesia dan di Jepang kan mungkin ada perbedaan gitu jadi apakah ada standar biar lebih mudah diterima S, uh, untuk S2-nya gitu seperti topiknya atau mungkin tips trik dalam menentukan profesornya atau sejenisnya gitu itu saja terima kasih alright uh, the question is um, Is there any standard in Japan to accept the um, undergraduate student from Indonesia, right? Yeah. If they want to continue to master, so maybe this question to both of our uh, speaker. Uh, maybe uh, Mr. Erafus, first. Era -san, Do you, have you have want to say could something? Could you say again. Mm. Um, Is there any standard, standard to apply to master student as a master student uh, based on their uh, what? Uh, um topics research topic maybe something like that is there any standard yeah maybe Erasan can share your experience to enroll idec at the time based on your experience yes yeah. yeah, so there's some uh, test for me when i enroll in the master degree class master degree course idec i mean yes yeah, so i did uh, some tests but uh, beforehand before the test you can meet the professor directly as i'm japanese so I can easily do meet them uh, so I asked them uh, what is the test will it be like, like like that so the, I could get the information of the test beforehand and I can study about that yeah beforehand so for the economic class I should uh, yeah do the some of the basic knowledge of the I'm gonna say mathematics or something. So yeah, for economic class, like that, but it's different. Depends on the what faculty, what the specialties you will study. Yes. So you should consult with your professor first. Email or anything is okay. Ya, yeah, jadi jawabannya Erasan sangat bagus, Dik. Untuk S2 di Jepang itu mohon maaf tes tidak berpengaruh terlalu banyak. Sepanjang profesornya tertarik pada riset kamu dan kamu bisa dipahami oleh beliau, nanti di bawah rekomendasi beliau, kamu akan ikut ujian masuk. Tapi yang menentukan lulus tidaknya, ya, profesormu itu gitu. Jadi, kata kuncinya adalah bagaimana cara kita membuat calon profesor kita itu tertarik dengan riset yang kita ajukan dan... Kita dalam komunikasi dengan calon profesor itu, kita bisa dipahami. Ya, biasanya nanti ada kata kunci: "Oke, okay, risetmu bagus, kamu saya yakin bisa. Silakan ke stage selanjutnya. Silakan kamu daftarkan diri menjadi calon mahasiswa, ikuti stage, stage nya gitu. Tapi nanti, untuk kelayakan kamu jadi calon mahasiswa S2 atau tidak, itu memang tergantung dari calon profesor kita." itu termasuk tus juga seperti itu. Waktu S2 S3 kalau profesornya enggak mau nerima ya kita enggak mungkin lulus ya, tapi kita profesornya oke. Okay, tesnya sesulit apapun ya profesor tetap menerima kita seperti itu ya. Jadi itu kalau S2 S3 loh ya. Kalau S1 mungkin lain ya karena ada UMPTN atau SSBMPTN ala Jepang seperti itu. Ya. So the standard is as long as the professor wants to enroll, right? Yeah. As long as the professor wants. So how could we get the in attention of the professor? That depends on your strategy, I think, right? Yeah. Uh, I have one friend that actually sent ten emails to ten professors. So which one get first that will he will enroll to that master degree in that university? So he got two offer. From uh, University of, of Hokkaido and from Mia University, but Mia University replied first, so he enrolled in Mia University, which is actually smaller. <laughs> yeah, uh, maybe uh, that's all. If there is another question, I don't think. Okay, I uh, okay. We I think we don't have any more time the, based on the committee. If you want to ask directly, you can ask directly after this after this session. But we have another. Uh, session after this so i think we need to conclude this um, speaker speech session our lecture session uh, right now uh, as the conclusion i think uh, please get more um, get more um, strategy how to how to uh, go to the international uh, university you should go to international university if you Want to continue your master as a, an academic, and Professor uh, Doctor Tus already uh, share us the strategy how to get there, how, what, what kind of scholarship we, we can uh, enrol, we can apply, and also Erasang already introduced us the kind of research in Hiroshima University in master degree, his master degree uh, about love, love uh, how love uh, affect the preferences, human preferences, right? Yeah, so I think that concludes our um, session right now. I give it back to the uh, host. Uh, thank you very much for the speaker. You, can, you might uh, go back to the seat. Thank you very much. Please give us a warm round of applause. Thank you, Mr. Eri and Dr. Toswari, for your enlightening presentation. Your valuable insights how adoptedly enriched our understanding of global per perspective on sustainability language and action. As a token of our appreciation, we would like to present you with this souvenir. We invite the representative of Faculty of Informatics, institute Teknologi Telkom Tony Anwar Eskom, MMSI, -E, to come forward and hand over the set souvenir. This souvenir signifies our gratitude for your outstanding contribution to the International Guest Lecture at the Faculty of Informatics, ETTP. Your dedication to sharing knowledge has not only made this event a success, but it has also inspired all of us here today. Once again, let's give a round of applause to Mr. Era Yusaburo and Dr. Tuswadi. Ladies and gentlemen, we would like to proceed to the next event—the signing ceremony for the collaboration document, symbolizing the significant steps for mutual growth and partnership. This collaboration signifies the convergence of ideas, resources, and shared commitment to achieving common goals. It is a testament to the strength of unity and collaboration that transit boundaries. Without further ado, I invite the Team representative from Institut Teknologi Telkom Purwokerto, representative of Faculty of Informatics Tony Anwar Eskom MMSE. Vaku Pro Japan Hichi Yama University, Dr. Toswadi. IDEC Alumni Association Hiroshima University, Era Yusaboro. The Director of Universitas BSI Purwokerto Chandra Kesuma M. Kum. Rektor of Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Dr. Rizkiyai Haji Nasrullah MH. The Head of STIE Taman Siswa Banjargara, Dr. Lustono SPDMM. Of our partnership, but also represent the beginning of a journey filled with innovation and success. May this collaboration bring about fruitful results, strong relationships, and a positive impact for our institution. Please give a round of applause. Participate. Now it's time for memorable moment as we capture this wonderful gathering in the group photo. I kindly request to the representative of Faculty of Informatics and representative from our partner university to please stand up and join us at the designated photo area. Let us capture the spirit of collaboration and unity that define this remarkable event. To our photographer, get ready to capture this special moment. The audience, please stand up. What do you think about our speakers today? Oh, the presentation by Mr. Erayusa Yuzaboro and Dr. Toswadi were not only informative but also thought-provoking, providing a com comprehensive view of the challenges and opportunity in achieving sustainability goals. The success in fostering a deeper understanding of sustainability issue and inspiring actionable steps. Ria, how about the participant? The participants showed a strong intellectual curiosity and engagement with the material, making the session interactive and enriching. Their questions show great interest in the theme Global Perspective on Sustainability, Language and Action. Ladies and gentlemen, we enter to the end of our international guest lecture today. We would like to say thank you to Mr. Era Yusaburo from Hiroshima University and Dr. Toswadi from Wakobro Pro Japan Hichiyama University and also partner university for having this wonderful event. And a special acknowledgement goes to the amazing participants from Itetepizen. We also want to take a moment for apologize if at any during the management of this event we made any mistakes One, two, three. See, you see you at the next internal event <laughs> goodbye <laughs> wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, baik Bapak Ibu, para undangan. Berikutnya adalah.